Nah, ini adalah pembicara, Sobat Jabar. Jadi kalau ini tidak dimasukkan, maka pembicaranya ada di sini. Itu ya, ini peserta. Hai guys, apa kabar? Kali ini kita akan diskusikan tentang fasilitas Zoom yang baru yang namanya Immersive View. Namanya agak susah. Immersive View. Apa itu Immersive View? Yaitu penggunaan virtual background bersama. Jadi ada beberapa orang, mereka seolah-olah ada di dalam sebuah ruangan. Nah, ini menjadi sangat bagus kalau ini dipakai untuk kelas atau untuk rapat atau untuk seminar dengan beberapa pembicara. Jadi seolah-olah pembicara itu menyatu di dalam sebuah ruangan, ya, padahal mereka terpisah-pisah. Yaitu dengan fasilitas penggunaan background bersama yang oleh Zoom disebut Immersive View. Saya Jumala Muntazam untuk Serba Isi. Sejujurnya, ini juga saya baru tahu karena ada seorang teman yang memberitahu bahwa Zoom telah mengeluarkan fasilitas baru yang belum lama di launching, dan saya lihat tutorial di YouTube belum ada. Moga-moga ini menjadi tutorial yang pertama ya, baik belum ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, seperti ini kira-kira sahabat-sahabat. Jadi ini adalah pembicara dari tempat yang berbeda, ya, tetapi seperti berkumpul di satu tempat. Nah, seperti ini. Ini mereka dari apa namanya? Tempat yang berbeda tetapi seolah-olah seperti di tempat yang sama. Jadi sangat bagus sekali kalau kita mau buat seminar ya, seminar webinar begitu dengan pembicara diskusi panel ya, dengan pembicara kemudian beberapa pembicara dan kemudian ada hostnya. Itu seolah-olah bisa dalam sebuah ruangan padahal mereka dari tempat yang berbeda-beda. Nah, sejujurnya ini adalah hal baru bagi saya. Oleh karena itu, kali ini kita akan eksplorasi bersama-sama. Karena saya belum nyoba juga. Ya. Terus yang kedua, berikutnya adalah saya ingin beritahu saudara-saudara, ada persyaratannya. Tapi bukan persyaratan hardware, sehingga Anda tidak perlu khawatir, tinggal upgrade software saja. Ya, upgrade software. Yaitu apa? Mari saya lihatkan pre-requisition dari Zoom ya. Oke, sebentar. Ini adalah pre-requisition dari Zoom. Ini sahabat-sahabat ya. Nah. Pre-requisites ya Zoom, yaitu Windows-nya. Zoom-nya harus versi 563 atau yang lebih tinggi. Kalau kalian pakai macOS, maka kalian harus memiliki versi 563 juga sama ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, secara default biasanya akun kita sudah aktif ya. Tapi kalau ingin memastikan, mari saya tunjukkan bagaimana cara memastikan apakah immersion kita sudah aktif apa belum. Immersive view kita sudah aktif apa belum. Kita buka browser, kemudian kita klik dan kita ketik zoom.us. Lalu kita login. Ya, oke. Okay. Cara mengaktifkannya adalah kita ketik zoom.us, enter. Kemudian kita sign in. Nah, sign in ini ya. Klik sign in. Kemudian kita masukkan ID dan password Zoom kita. Oke. Okay. Nah, sahabat, pada saat kita sudah login, maka kita dihadapkan menu ini, halaman ini ya. Di sini ada personal dan admin. Dan kita menuju ke admin ya. Admin. Admin di account management. Terus account setting. Account management terus account setting ya. Terus kita bawa ke bawah terus sampai ketemu immersive view. Terus ya, sampai ketemu immersive view. Ya.
Jadi persis di bawahnya virtual background ini ya. Di bawahnya virtual background ini ada immersive view. Jadi secara default sebetulnya immersive view kita itu sudah on. Sudah siap. Nah, cuman pertanyaannya apakah Zoom kita ini nah, apakah kita sudah 56.3 apa belum? Mari kita cek ya, kita cek. Ya, di mana? Yaitu di Zoom setting kita. Ini adalah Zoom kita ya. Kalau kita login di aplikasi Zoom ini, ini ada dua layar. Yang satu adalah Zoom meetingnya. Yang satu ini adalah untuk pengelolaan Zoomnya. Ini kalau kita login pertama kali kan keluarnya ini. Home. Nah, seperti ini loh, yang biasanya ini loh. Terus kemana kita? Adalah ke sini, ke setting ini ya. Setting. Jadi klik home, terus ke setting. Setting, untuk melihat ini ya, untuk melihat versi. Statistik. Nah, versi kita adalah 549. Karena 549, maka masih belum memenuhi syarat. Nah, menurut petunjuk dari Zoom. Dari support.zoom.us itu menu immersive view itu ada di sini, ada di view ini. Nah, ini harusnya di bawahnya ini ada immersive view. Di bawahnya ini. Ya, tetapi karena ini versinya masih 5.4.9. Padahal persyaratannya 5.6.3. Nah, maka ini belum muncul menunya di sini. Berarti ini harus kita install lagi. Ya. Oke, sekarang saya akan install Zoom yang versi terbaru. Kita ke Google ya, kita cari download Zoom 5.6.3. Download. Nah, ini dia. Ya. Zoom Cloud Meeting 563 download. Oke, di sini sahabat-sahabat ya. Download. Download sekarang ya, Zoom. Nah, ini dia. Sudah terdownload ya. 3 mega dari 17 mega yang dibutuhkan. 10 menit lagi. Oke. Selesai. Kemudian kita buka. Buka. Setelah kita install versi terbaru. Di mana dia? Di setting. Lihat di setting. Nah, ini statistik. Nah, ini dia. Yang tadinya kita 5.4.9 sekarang menjadi 5.6.4. Lebih tinggi dari yang dibutuhkan karena yang dibutuhkan 5.6.3. Oke ya. Kita kembali ke sini, mari kita lihat benar enggak sudah muncul di sini ya. 1 2 3. Ta-da! Luar biasa, immersive scene. Berhasil ya. Oke, kita klik ini. Immersive scene. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini sahabat-sahabat, ini ada Jumala, ini ada Ramadan. Jumala itu adalah ini. Ramadan adalah ini. Nah, ini Jumala. Ini Jumala, ini Ramadan. Terus gimana cara makainya? Choose immersive view. Ya, kita bisa milih background. Oh, ini kalau kelas ya. Kita bisa seperti ini. Nah, ini kalau iya. Nah, kita coba ya. Kita coba start. Start. Wah. Sahabat, ini dua kamera ya. Nah, sekarang kita kalau kembali lagi ya seperti biasa ya. Gallery view.
Kita kembali ke gallery view. Gallery view. Terus ini di stop. Nah, kembali seperti biasa. Ya, ini Ramadan Firdaus, ini Jumalah Multazza. Immersive scene. Ini otomatis dan ini manual. Sekarang kita coba manual ya, manual. Masih di tempat yang sama, masih menggunakan background yang sama. Atau ganti, ganti deh. Nah, ini. Nah, kalau manual ini bisa ditukar-tukar, sahabat-sahabat. Nah, ini bisa saya milih tempat duduk di sini. Ya, yang ini milih karena jaga jarak ya. Jaga jarak, jadi jangan jangan berdekatan. Nah, luar biasa. Luar biasa. Tuker ya, tuker ya. Kelihatannya lebih seru kalau saya di sini. Dan rasanya ini bisa diperbesar ini. Bisa enggak? Ini. Oh, bisa. Ah, misalnya begini. Kok enggak bisa ini? Kenapa ini enggak bisa diperbesar? Ini kok bisa? Oh, ini bisa dikeluarkan ya. Misalnya ini saya keluarkan misalnya. I see. Yes. Nah, ini adalah pembicara sahabat-sahabat. Pembicaranya ada di sini. Itu ya, ini peserta. Coba ya saya connect lagi ya. Saya tambahkan satu lagi. I see. Okay. Okay, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke gallery view. Stop. Nah, demikian sahabat-sahabat yang bisa saya share ya. Kita berhasil. Sejujurnya ini adalah baru bagi saya ya. Tapi saya melihat masih ada banyak hal yang nanti akan saya share ya. Di antaranya adalah bagaimana memasukkan pembicara ke dalam immersion. Bagaimana caranya mengganti background. Ya, itu masih akan saya share pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng supaya kalau saya share video berikutnya, sahabat-sahabat akan dapat duluan. Baik, dengan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang masih seru tentang immersive view. Sampai jumpa lagi.